Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah. Menjelang ajal menjemputnya, dikumpulkanlah anak-anaknya. Beliau berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa, ada permintaan ayah kepada kalian. Tolong pakaikan kaos kaki kesayangan ayah, walaupun kaos kaki itu sudah bolong. Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan semasa ayah merintis perusahaan ayah. Minta tolong kenangan kaos kaki itu dipakaikan ketika ayah dikuburkan nanti." Akhirnya sang ayah wafat. Anak-anak ini meminta kepada ustadz agar almarhum ayahnya diperkenankan untuk menggunakan kaos kaki yang bolong itu sesuai dengan wasiat ayahnya. Akan tetapi, sang ustadz menolaknya. "Maaf, secara syariat hanya ada 2 lembar kain putih saja yang boleh dipergunakan kepada si mayit." Maka terjadilah perdebatan yang sangat panjang. Akhirnya, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat. "Mari kita baca sama-sama, siapa tahu ada petunjuk di dalamnya." Maka dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Isi dalam surat itu berbunyi, "Wahai anak-anakku, pasti kalian sekarang sedang bingung karena dilarang untuk memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangatlah banyak, uang dan beberapa mobil. Tapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan, kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati. Begitu tidak berartinya harta dunia kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan, agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara, yang pada akhirnya, teman sejati kita adalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Syukran ya Rabbi, syukran.